Mata guys, jadi penampilannya kayak gini lah. Kalau saya pakai kacamata, gimana menurut teman-teman? Jelek ya, kayak mbah-mbah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi kali ini kita berada di sawah, itu dia. Ya, jadi kalau tadi live, sekarang kita video yang aslinya. Oh iya guys, ya jadi hari ini saya mau mencoba memakai kacamata Tara. Ini kacamata adik saya itu kurang pede banget kalau pakai kacamata guys. Jadi saya mau tanya nih ke teman-teman semua, gimana pendapat teman-teman jika saya menggunakan kacamata? Pasti jelek banget ya guys. Karena saya memang gak pernah pakai kacamata. Dan berharapnya itu supaya jangan sampai kita memakai kacamata ya guys. Semoga matanya itu tetap normal. Saya nggak pernah pakai kacamata guys, jadi penampilannya kayak gini lah. Kalau saya pakai kacamata, gimana menurut teman-teman? Jelek ya, kayak mbah-mbah ya. Just kid. Just kid guys. Itu dia ya. Jadi ini kacamata anti radiasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kena matahari masih nampak gitu. Jadi adik saya itu biasa makan untuk jahit ya. Jadi ini kita minjem sebentar dan gini dia penampilannya. Jujur ini saya kurang pede, tapi saya mau mencoba. Gimana nih menurut teman-teman? Ya, jadi kalau teman-teman yang biasa pakai kacamata mungkin akan terbiasa, tapi karena saya nggak biasa, jadi ya jadi nggak biasa seperti itu. Nah, jadi apa namanya tuh teman-teman, tolong dong kasih pendapatnya, komentar di bawah gimana menurut teman-teman kalau saya pakai kacamata. Jadi seperti ini lah guys. Ya jujur ini pertama kalinya saya ngonten menggunakan kacamata. Wow, tuh dia ya. Ya, tolong dong komentar ya, mau positif atau negatif boleh, nanti akan saya terima. Dan apa namanya tuh teman-teman semuanya, tetap station di Muazza Channel karena nanti akan ada video-video menarik lainnya. Oke guys, terima kasih sudah ngikutin. Ya, jadi ini jamnya itu sekarang itu pagi sekitar 8:30. Kalau tadi live itu jam 8. Ya, jadi ini matahari sudah mulai timbul ya, mulai bercahaya gitu ya guys. Dan ini mukanya itu sudah mulai kilat-kilat. Namanya kita pagi ya. Oke guys, ya, jadi beginilah penampilannya kalau saya menggunakan kacamata, jangan dibully ya. Oke, segitu dulu apa namanya tuh video kita tentang kacamata kita. Kita buka lagi, wow. Ya, kenapa saya kurang suka menggunakan kacamata? Pertama itu saya nggak pede, keduanya itu kayaknya tuh ininya tuh jilbabnya jadi seperti ini banget kayak tadi guys ya. Makanya saya itu kalau bisa jangan sampai menggunakan kacamata ya. Jadi teman-teman juga yang misalnya terbiasa menggunakan kacamata, saya doain supaya cepet supaya sehat terus matanya gitu ya. Ini silau nih guys ya, matahari pas di atas saya gitu ya, jadi silau banget. Oke, jadi seperti itu, terima kasih sudah mengikuti ya. Jadi bagi teman-teman yang masih bagus matanya, jangan lupa dijaga, terus makan makanan yang sehat ya, seperti sayur-sayuran yang bisa menambah vitamin untuk mata gitu. Oke guys ya, tetap jaga kesehatan kita walaupun kita sebetulnya itu nggak tahu itu semua kesehatan itu juga datangnya dari Allah juga, tapi kita setidaknya harus bisa menjaga. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.